Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak tukar warna display jam GBD-H1000 ni. Maksud saya kita tukar dia punya polarizer film lah, yang dekat atas LCD tu kan. Macam jam ni saya dah custom, cuma custom dia punya bezel je, warna orange sekarang. So, jom kita try. Okay, mula-mula kita kena buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 screw Allen key 1.5 ni. Kita buka dulu. Kita buka diagonal cross tau, selang-selang. Jadi dia terbuka sekata. Oops. Ini pula. Ini warna gold. Ini warna hitam. Okay. Lepas tu kita buka dia punya screw dekat tepi ni, yang pakai Phillips screw. LCD GBD-H1000 ni, GBD-H1000 ni dan beberapa model lain yang baru-baru ni dia pakai MIP LCD, Memory in Pixel LCD. So LCD ni lagi complicated dan sensitif sikit berbanding dengan LCD-LCD lain. Harga saya tak tahu, saya rasa ni lagi mahal lah. So kita kena buat dengan berhati-hati. Okay, first kali make sure yang dua solar spring kat atas ni tak tercabut lah masa kita buat kerja. Kalau kita nak lagi senang, kita ambil satu cawan, kita letak jam ni dalam cawan, jadi kita nak pegang lagi senang. Okay, kita buka graphite plastic sheet ni dulu, yang solar panel punya conductor ni. Buka slow-slow. LCD. Untuk pengetahuan semua, LCD GBD-H1000 ni dan beberapa model MIP LCD ni, dia pakai dua keping polarizer film. Saya pun tak faham dia punya konsep dia macam mana, tapi nantilah saya tunjuk. Okay, first kali kita kena buka yang atas ni, yang polarizer film yang atas sekali. So bismillahirrahmanirrahim. Buat slow-slow dan berhati-hati, tak perlu rushing pun. Nak kerja apa, tak ada kerja apa-apa kan. Dan satu lagi yang ni, dia memang kena buka dua-dua sekali. Slow and steady.
pecahkan kan. Polarizer film lama ni, masa kita nak pakai balik nanti. Masa kita nak ukur saiz yang baru. Kalau tak ada susah. Alright. So macam biasa, tak ada polarized film, tak boleh menyala. Lampu je menyala. Okay. Macam hari ni saya nak tukar display ni jadi warna merah. Merah. Hijau tak pernah try ya. Cantik juga hijau. Oh, hijau cantik juga. Dia lain sikit tau LCD ni. Saya nak explain pun saya tak pandai, pasal saya pun DIY try-try je kan. Jadi bagi orang yang expert lah explain. 90 degree display tak nyala. Saya rasa dia 45 baru dia nyala. Okay, kita bersihkan dulu LCD ni kat bahagian atas dia. Macam biasa saya gunakan masking tape lah untuk bersihkan sisa-sisa gam yang berada dekat atas LCD. Macam saya cakap tadi, nampak spring tu. Ambil dulu lah. Nanti hilang susah. Oh, tu yang kena hati-hati LCD ni. Okay. Lepas tu macam biasa ambil sedikit alkohol dan cotton bud. Untuk kita cuci atas LCD tu. Macam saya pakai Zippo punya liquid ni. Yang murah dan berkesan. Sup. Cuci. Okay. Bila dah make sure tak ada habuk dan kesan gam, kira okey lah tu. Ni dah, LCD dia. Padu. Yang padu. Alright. Lepas tu try balik. Merah, cantik merah ya. Saya nak try purple lah. Purple cantik lah purple. Baik juga. Kalau hitam, jadi asal balik lah. Kalau biru, biru dia cair sikit eh. Tapi boleh lah. Alright, kita nak tukar warna merah. Okay, berbanding dengan model-model lain, kita just boleh terus ukur dan tampal aje. Sebab kat sini kita dah boleh detect dia dekat mana dia punya orientation kan. Tapi untuk model ni dia lain sikit. Kita kena buka dia punya protective film dulu yang belah bawah. Contoh macam ni. Kita buka dulu yang protective film untuk polarized film ni. Ini payah. Okey. Kita dah buka.
buka sikit kan. Kita cari dekat mana dia punya orientation. Ah ha, macam ni. Cekat situ. Sekejap yang saya tunjuk sikit ni. Ha, macam ni kan. Ini susah sikit nak tunjuk. Okey, nampak. Macam ni. Dia nampak tau, tapi kadang-kadang dia punya lampu tak bagus. Contoh macam ni, lampu okey. Lampu dia menyala okey. Tapi kalau kita cari orientation lain, contoh macam ni eh. Ha, macam ni. Kita try on lampu dia. Dia jadi lain tau. Nampak? Display menyala. Tapi lampu dia terbalik. Saya tak faham LCD ni. Tapi pantai lah ikut lah apa dia nak. Macam ni. Display dia lebih kurang macam tadi. Tapi lampu dia okey. Bila kita tekan lampu, dia masih okey. So, kita nak position ataupun orientation macam ni. Jadi, kita terus tandalah dekat kita punya LCD. Takut nanti susah macam potong. Macam ni eh. So, kita tahu. Kita tutup belik. Dia punya protective film. Then kita ambil polarized film yang alamak, yang lama ni, untuk kita buat sampel kita nak potong yang barunya 45 degree, lebih kurang eh 45 degree. Boleh macam tu. Boleh. Nampak tak? Tak nampak. Macam ni lah lebih kurang eh. 45 degree. So boleh lah agak-agak lah. Kalau tak nampak, biar aku lukis eh. Yang tadi lebih kurang macam tu lah. Alright. So ambil gunting dan kita potong lah. Kali alright, kita dah potong. So dia kan semua sampah-sampah masyarakat ni. Then kita ambil satu masking tape pegang LCD ni, kita tampal atas dia. Then kita buka bawah ni. Semua ni basic, semua dah tahu rasanya. Then kita terus tampal je dekat LCD. Ada abut tak? Takde. Okay, terus tampal je dekat atas.
kita ratakan betul-betul. Supaya tak ada bubble. Dan display tu menarik sikit lah. Tak banyak sikit je. So macam aku cakap tadi, masa nak ukur tu je yang susah sikit. Sebab kita tak nak time kita on lampu, time display menyala okey. Tapi time lampu nak kita on lampu tak okey. Ha, macam ni okey lah. Sama. Time menyala ke, time tak menyala ke, dia okey. Dia masih negative rate. Eh, tengok eh. Lampu sama. Okey dah. Senang je. Lepas tu kita pasang balik. Sebelum kita pasang, kita buka protective film yang ada dekat atas LCD ni. Susah juga eh. Okey. Lepas tu kita pasang O-ring. Graphite ni. Graphite ni konduktor untuk solar panel. Walaupun nampak macam tak penting, tapi dia sangat penting. Sebab dia nak conduct heat daripada glass pergi ke LCD. Okay, lepas tu kita masukkan spring solar ni. Dulu. Oh ya, ada. Masukkan. Glass dan bezel. Front panel lah sama kita. Okay eh. Pasang silang ya, supaya dia balance masa dia, masa kita tutup front panel. Okay, ketatkan. Dan pasang Phillips screw dekat tepi. Dan inilah hasilnya. Okey tak? Sebelum hitam, sekarang merah. Tapi dia kat sini dia jadi macam pink-pink sikit. Tapi okey lah. Okey, itu je untuk perkongsian hari ini. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.